Halo teman-teman, sampai jumpa lagi. Kita hari ini mau review unboxing. Gimbal, gimbal dari Zizun. Kebetulan kemarin saya ada sedikit rezeki beli gimbal ini di sini. Jadi masih dalam bentuk uang rubel. Ya, di rupiahin lah, lumayan lah kalau di dalam bentuk rupiah. Saya beli merek Zizun seri Smooth Q4 yang combo. Cepet sekali sih di sini deliverynya, cuma waktu 2 hari langsung datang. Kemarin sempat dibuka, jadi di tokonya itu dicek kelengkapannya, lengkap apa enggak. Jadi takut nyampe rumah yang combo kan ada flashlight-nya, itu kayak lampu gitu, takutnya nggak ada. Ini mau ngasih untuk ke teman-teman. Sebenarnya kalau beli si Zizun Smooth Q4 itu apa aja yang didapat, coba saya tunjukin ya. Coba kita buka. Itu dalam satu box itu ada tas kecilnya, pocket. Terus ini ada service card-nya. Service card. Ini ada semacam ini cara setting cepatnya, cara pemakaian cepat ini. Selain itu nanti kita buka kelengkapannya apa aja. Buka ya. Kelengkapan awalnya begini. Teman-teman kalau nanti ingin beli, ini satu unit. Terus kita rapin dulu. Terus dapat tripod, ini kita pasang. Ada kabel data, Type-C dia kabel datanya. Itu kabel data. Lampu flashlight-nya. Dengan lampu LED-nya nanti di sini, di aplikasi dengan di sini. Ini dapat 4 filter, warna kuning, warna merah, ini warna apa nih? Orange, warna biru, 4. Ini gantungan unitnya, bisa di setting gantungan ini. Taruh di sini di bawah. Satu. Wah, ini bonus. Bonus apa namanya ini? Pengawet. Terus satu manual book. Ini. Terus ini kartu apa ya? Oh, ini kartu anggota nih, kartu anggota membership. Jadi ada anggotanya. Terus
Terus oh, ini jatuhnya kartu garansi teman-teman, kartu servicing tadi nih, kirain kartu apa tadi nih. Jadi ada keterangannya service card, baru tanya saya service card. Terus wah ini jaraknya tercantum nih, ada service centernya ada nih di Indonesia. Ini ada Jerman, ada Hong Kong, ada Los Angeles Amerika, Jakarta, dan Jakarta. Bagus ini berarti Jakarta ada. Berarti ini universal ini, berarti bisa kemana aja bisa. Itulah ini yang kita dapat. Kita coba tes nyala dulu ya. Singkirin dulu. Oh iya malah ini tes. Mari kita coba nyalakan ya. Bannya dari metal ini teman-teman nih, kuat banget. Lumayan lah, jatuh nggak kenapa-napa nih. Ini bannya dari plastik, ini bagus sih, rapi pengerjaan. Kita coba ya, kita nyalakan. Saya tahan. Bagus. Nanti menu-menu pengoperasian di video selanjutnya, teman-teman. Oke, okay? Bye.